Assalamualaikum guys. Di video pertama saya hari ini, saya ingin membuat bumbu rujak yang enak dan simple. Dan apa saja bahan-bahannya? Yang pertama yang harus kita sediakan tentunya buah ya, dan sesuai selera buahnya. Dan di sini saya sudah ada jambu air, kemudian ada mangga Cina, pepaya, mentimun, dan nanas. Saya beli yang sudah dikupas. Dan untuk bumbunya, saya sudah siapkan gula merah yang sudah disisir, 5 biji cabai rawit sesuai selera, dan sedikit garam. Dan ini juga saya sudah siapkan kacang tanah yang sudah ditumbuk, kemudian sedikit air hangat. Dan bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya. Kita kupas-kupas dulu dan potong-potong dulu buahnya. Dan ini dia guys, buahnya sudah siap, sudah selesai kupas-kupas dan potong-potongnya. Dan sekarang kita lanjut buat bumbunya, oke? Kita sisihkan dulu. Dan biasanya kan guys, kalau kita membuat bumbu rujak itu kita menggunakan lemper atau cobek. Dan berhubung saya di sini nggak punya, nggak ada cobek, jadi saya gunakan plastik. Nggak ada lemper, plastik pun jadi. Kita masukkan dulu cabenya, garam. Oh ya guys, mangganya nggak usah dibuang ya, biar sedap. Lalu kita tumbuk pakai ini. Jangan lupa alasi kain, biar nggak pecah dan nggak ada bunyinya. Tok, tok. Oh ya, kalau nggak ada ini, kita bisa menggunakan batang pisau yang besar itu. Udah, gini aja, nggak usah lembut-lembut ya. Kita campurkan gula merahnya. Oke, kita tunggu lagi sampai tercampur. Jangan lupa dibolak-balik. By the way, maaf ya guys, ini kemarin kena minyak. Udah gini, kita pindah ke mangkok. Kita tuang. Aduh, gak bisa ya. Kita buka dulu. Oke, kita tuang seperti ini. Lalu kita penyet-penyet seperti ini. Kita tambahkan air sedikit ya, sedikit aja dulu. Oke, air sudah tercampur seperti ini. Kita masukkan kacang tanahnya, gak usah semua ya, secukupnya aja. Kita aduk-aduk sama air sedikit, sedikit aja, takut keenceran. Kayaknya kurang air ya guys. Kita tambah sedikit air ya, sedikit aja. Kalau encer-encer pun nggak enak loh guys. Udah seperti ini, kita ganti wadah. Kita sisihkan dulu. Kita ganti wadahnya. Kita tuang. Dan tara, bumbu rujak buahnya sudah jadi. Selamat mencoba. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Oke, bye-bye.